ada di mana nu kayaknya tuh ada di belakang Miss nih, Miss mau tanya. Bapak di sini abis berenang apa bagaimana? Abis berenang sambil bersih-bersih. Oh iya, Pak, gimana nih Pak, dari kemarin ini kan emang hujan mulu ya Pak ya. Ini kenapa jadi banjir begini Pak? Kiriman dari Katulampa. Katulampa, berarti yang salah siapa kalau begini Bapak, apa kirimannya? Yang salah airnya berarti. Ya salah airnya, segede air ya. Iya, segede air. Nah Pak, kalau begini ngapain sih Bapak kok masih aja mau tinggal di sini kalau misalkan udah tahu di sini banjir Pak? Nyaman. Nyaman. Tapi kan saban hari banjir apa kagak? Enggak sih, kalau lagi kiriman aja baru banjir. Ya udah deh, Bapak pengennya apa nih? Pengen disampaikan sama pemerintah tuh apa, Pak? Biar enggak banjir lagi atau bagaimana? Apa di stop dulu airnya biar enggak ngalir ke sini apa bagaimana? Ya paling pelebaran aja supaya airnya kan kalau dapat kiriman kan enggak masuk ke rumah-rumah warga kayak gini. Oke, Bapak selamat bersih-bersih ya. Ya. Hati-hati kalau ketemu kecebong, bilang salam dari Miss ya. Oke, siap oke, Miss. Dah. Kita cari yang lain yuk. Miss demen banget kalau misalnya udah ngeliat air. Maklumlah Putri Duyung dulunya. Duh, rumah ibu di mana? Rumah saya di sebelah sana. Di sebelah sana? Ya. Banjirnya udah sampai berapa meter sampai tingginya? Di rumah saya udah 2 meter. Sih, terus? Sekarang? Sekarang udah surut, tinggal seperut. Bu, terus ngomong-ngomong, ini sebenarnya itu salah siapa sih, Bu? Kalau misalkan sampai banjir begini, Bu, salah yang ngirimnya, atau salah ibunya, atau salah siapa? Salah saya sendiri, udah tahu daerah banjir, kok tinggalnya di daerah banjir. Hmm, berarti ibunya mengakui kesalahan ini, pemirsa. Cakep itu caranya kalau begitu ya. Ya, ngapain juga, udah tahu banjir begini, ngapain masih aja mau tinggal sini? Ya kan, rumahnya di sini. Kalau beli yang di luar daerah banjir, otomatis mahal. Mehong. Iya, itu dia. Bu, ngomong-ngomong udah ada bantuan dari mana? Belum tuh sampai gini hari. Belum. Ya udah deh, ibu pesan dari Misma, ibu hati-hati ya. Sip, kalau misalkan ada ikan lele lewat, udah pancing aja bakal makan. Buat Mis ya? Iya. Doyan lele rupanya Mis. Doyan lah. Asik. Apa sih yang gak doyan? Ya udah deh, ibu hati-hati ya. Siap. Oke, dah. Lagi kebanjiran. Lah iya kebanjiran, masa iya kagak kebanjiran. Ini ngomong-ngomong apa nangkring di atas Mas? Lagi ngungsi, lagi benah-benah. Oh lagi benah-benah. Sisaan kayak banjir. Emang banjirnya tadi seberapa? Ini sekitar sepala lebih lah. Sepala lebih? Ya. Ini sudah berenang atau belum? Hah? Berenang apa kagak? Ini udah basah kuyuk. Oh, kuyuk. Terus ngomong-ngomong ini Mas sudah berapa tahun sini? Saya udah lama di sini. Kurang lebih ya dari kecil sih di sini. Dari orang. Mm-mm. Oh ya ampun, Mas. Ini pengen anak itu. Pengennya seperti apa sih, Mas? Kalau banjir-banjir kayak gini? Ya pengennya mah enggak banjir lagi. Terus? Ya enggak banjir lagi udah. Gitu. Oh, repot banjir mulu. Ah iya, ya udah selamat berbersih-bersih ria ya. Mm-mm. Dah. Pukul tangan yang Mis makin di atas, bisa begini. Tuh rumah iya, saya tuh. Sampai berapa meter banjirnya? Tinggi banget, Bu. Iya, berapa? Ya ampun, berapa ya, meter? 3 meter. 3 meter? Mm-hmm. Terus apa namanya udah dari kemarin berenang-berenang dong? Iyalah. Ya, iya. Udah kayak itu ikan duyung dong. Bu, ngomong-ngomong ibu udah berapa lama di sini sih? Saya udah lama dari kecil. Dari kecil? Ngapa ibu kagak mau pindah, Bu? Udah tahu di sini kan banjir mulu, Bu. Udah enak di sini. Iya. Terus emang beneran kalau misalkan banjir kayak ini kan ngerepotin ibu juga. Iya, mau gimana lagi? Saya kan hidupnya juga sendiri. Ya ilah, ini ibunya promosi coba ceritanya. Ya udah deh, makasih ya, Bu. Dah. Meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter.
tuh yang namanya kayak begitu tuh menyusahkan untuk semuanya pemirsa. Miss juga menghimbau nih ya sama semuanya masyarakat Jakarta, masyarakat mana aja, di mana-mana ya, kalau bisa pertama nih Miss selalu omongin nih, jangan ya namanya tuh membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua nggak usah deh itu deh, ada pohon-pohon itu menasa ditebang. Gimana mau penyerapannya, itu jadi gak baik. Nah makanya jadinya banjir kayak begini. Yaudah deh pemirsa, tetap saksikan Miss Monda, Wonder Mobil. Karena Miss Monda akan dimanapun Anda berada, untuk menegur, menegur, dan menegur bagi mereka-mereka yang mana.